Pemirsa, Menko Polhukam Wiranto memantau jalannya aksi damai di depan Istana Merdeka. Sebelumnya, Wiranto memimpin rapat pengamanan aksi hari ini bersama sejumlah menteri dan pejabat keamanan lain. Menko Polhukam Wiranto bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesnek Pratikno, dan pejabat lainnya beserta Kapolri dan Panglima TNI memantau langsung jalannya aksi dari dalam lingkungan Sekretariat Negara. Rencananya pemerintah akan menerima beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang akan menyampaikan aspirasi mereka. Bahwa dan saya dan beberapa menteri itu diminta untuk mewakili pemerintah untuk menemui, menerima para delegasi itu untuk menerima apa aspirasi yang mereka akan sampaikan. Perwakilan? Ya? Ya, tidak tahu. Tentu saya tidak tahu. Saya justru itu. Kami bersiap diri untuk menerima delegasi mereka. Isinya apa tentu kita harus bersabar menunggu apa yang akan mereka sampaikan. Tapi intinya pemerintah akan menerima mereka dengan baik sambil mendengarkan apa yang akan mereka sampaikan sebagai aspirasi unjuk rasa.